Masya Allah, tabarakallah. Kita sekarang sedang berada di Madinah Al-Munawwarah dan kita sudah keluar dari kota Al-Madinah. Kita dalam perjalanan menuju ke Taif dan ini gunung-gunung yang ada di sekitar perjalanan menuju ke Taif. Masya Allah, tabarakallah, semuanya berubah menjadi hijau dalam semalam. Syuf, tumbuh semua pohon, biasanya padahal ini batu ya, hitam. Biasanya hitam dan batu semua kelihatan cadas. Tapi sejak dihujanin semalam, Masya Allah semalam hujan deras, tumbuh bermacam-macam rumput-rumputan dan hijau, kembali hijau. Masya Allah, tabarakallah. Syuf, di depan nanti kita akan lihat juga semakin banyak. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. شوف, kata Rasulullah SAW, tidak akan didirikan hari kiamat atau tidak akan datang hari kiamat sehingga atau hingga tanah Arab, jazirah Arab, kembali menghijau, tanahnya menghijau dan dialiri oleh sungai-sungai atau sungai-sungainya mengalir kembali. Kita sudah lihat semalam dan kemarin-kemarin selama beberapa hari kemarin, semua sungai-sungai yang di Madinah dan wadi-wadi, lembah-lembah terisi air penuh. Dan ini pada hari ini pertama kali selama 7 tahun dan 8 tahun saya tinggal di sini, gunung-gunung batu ini berubah menghijau dan tumbuh rerumputan. Semuanya rumput tumbuh, padahal batu semua ini. Masya Allah, tabarakallah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, kembali menghijau ya, hatta ta'uda ardul arabi muruja. Dan arti dari murujan adalah al-ardul wasi'ah kathiratun nabat. Subhanallah.